Tanjakan dari Talang Rendah nih, mau jalan ke rumahnya si Agus. Lumayan nih. Ayo lanjut lanjut. Dadah. Ini kalau hujan, waduh, sulit. Baru mau dibangun, ada batu-batu, pasir, baru mau dicor nih. Lanjut, jalan dicor. Dikit lagi ya? Parkir sini aja. Jalan aja, Pak. Ya. Tumpang, Dek. Bentar, Dek. Sini enggak apa-apa, Pak. Parkir. Mau ke tempat Agus. Aduh, ternyata kita nggak bisa motor sampai sana nih, lagi pengecoran. Luar biasa perjuangannya Agus nih ternyata, Pak Edi. Naik motor aja lumayan ngos-ngosan ini ya. Jalan, ya Allah. Karena ada pengecoran, kita tidak bisa lanjut naik motor, jalan kaki. Nah, benar-benaran home visit ini. Jalan kaki. Misi, Pak. Wah, ini dicor nih. Nanti kalau sudah dicor, jalannya udah enak. Mantap. Ini menteri PU yang baru sedang meninjau. Gimana, Pak Edi? Inilah program. Di portal nggak bisa lewat. Bener-bener. Nggak ada jalan tembusan yang. Bener-beneran home visit kita nih. Karena lagi ada pengerjaan jalan di situ dicor. Hacking gimana nih pembina pramukanya Benges? Aduh. Hacking. Ngurang 1 kilo kayaknya nih. Ini kita sudah depan rumahnya Agus. Ini ada pohon kepayang atau pohon tuba, gede betul tapi sudah mati. Ini ada banyak pohon nanas di sini. Kemudian ada kandang kambing. Wih, kambingnya banyak nih si Agus. Dia lagi ngarit tadi katanya. Kambingnya besar. Besar-besar kambingnya. Ada kandang kambing. Nah, ini ada burung muneh. Jagus deh. Burung tercicit. Iya juga ya. Tadi banyak nanas di depan. Ini ada burung. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, nanya ya silaturahmi sama siapa tahu bisa ngajak Agus kembali. Karena sayang ibu udah hitungan bulan lagi lulus dari SMP. Ada apa? Gak aja pengen tahu bapaknya. Udah capek, Pak. Oh, udah capek. Iya. Emang ayah nggak capek? Ya itulah bu. Ngarit capek. Kalau belajar matematika Pak Eka capek nggak? Pusing Pak. Pusing. Ya kan Pak Eka bilang kalau pusing berarti punya otak. Kalau nggak pusing lagi belajar matematika, otaknya nggak ada berarti. Pusing juga kan tetap kamu kerjain kan? Salah apa Pak Ekanya marah? Enggak.
Enggak. Ya udah jalanin aja, yang penting kita hadir. Kalau ngarit pusing enggak? Kalau enggak dapat lumpur kan pusing juga. Yang mana yang mau diambil dia? Sudah pulang dari rumahnya Agus, tadi sudah diberi motivasi biar dia mau sekolah lagi. Nah, kita lihat nih lewat kopi yang untuk tahun depan. Wah, luar biasa ini. 100 100 100 100 ini. 100 100 100 kopinya. Nah, ini. Mantap nih kalau sudah dicor semua, jalan nyaman. Mobil juga bisa masuk. Ini nih pada ini semua lebat ini.